Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadri wa yasni amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Alhamdulillah, Allah panjang umur kita lagi dapat kita bertemu pada malam ni menuntut ilmu fardhu ain. Ada setengah orang tak dapat datang dah, dah tinggal di alam barzah. Dah bertemu malaikat muka nangkir. Malaikat muka nangkir tanya dah sampai kiamat. Ada yang dapat jawab, untung lah. Yang tak dapat jawab, na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita berkat dalam surah Al-Kahfi. Pemuda-pemuda dia ada tiga pendapat. Satu mengatakan mereka tiga orang campur dengan anjing Ashabul Kahfi, empat orang. Ada satu pendapat mengatakan dia lima orang campur dengan anjing Ashabul Kahfi, enam orang. Satu lagi pendapat mengatakan dia enam orang campur dengan anjing Ashabul Kahfi, tujuh orang. Ya Allah tidurkan dia dalam gua 300 tahun. Maka mereka bangun. Bila mereka bangun, mereka pergi membeli barang. Maka penduduk-penduduk di sekitar bandar mengatakan, mana kau dapat wang perak ni dan wang emas ni? Mereka bagi tahu, ini duit kami ya. Mereka terkejut, padahal duit mereka beli barang sebenarnya sudah 300 tahun lamanya. Maka ulama-ulama tafsir mengatakan macam itulah kaedahnya bagi orang-orang yang beriman. Mereka mati di dalam khusnul khatimah. Dia tidur di dalam kubur seperti tidurnya pemuda-pemuda yang soleh, ya, iaitu Ashabul Kahfi. Dia bangun-bangun daripada kubur, mereka bertanya, wahai malaikat, hari ini hari apa? Itu malaikat beritahu, hari ini hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Jika kamu orang yang soleh, kamu akan duduk di bawah pembarisan-pembarisan para awliya. Ya, jika mereka bukan orang soleh, mereka bangun ada yang telanjang. Ya, mereka bangun ada yang berkepala babi. Mereka bangun daripada kubur ada yang berkepala kera. Mereka bangun daripada kubur ada berkepala keledai. Baik itu kalau dia ada 120 pembarisan. 120 pembarisan, pembarisan Sayyidina Umar, pembarisan Abu Bakar As-Siddiq, ya, semua ada pembarisan. Kalau nak duduk pembarisan para awliya dan para nabi, para rasul, para syuhada, kena kumpul amal soleh. Dekat negeri akhirat tak boleh buat apa dah. Nak baca Quran, kat sana bukan tempat untuk baca Quran. Dekat sana bukan untuk tempat berzikir. Dekat sana tempat kita disoal dan dihisap. Betul, ahli sunnah wal jamaah dia ada tiga golongan. Satu golongan dia masuk syurga bighairi hisab. Satu golongan dia masuk syurga, dia dihisap. Dan dia dihisap yang ringan dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi golongan dia masuk syurga, dia kena hisap, dia kena humban dalam api neraka Allah, lepas tu baru masuk syurga. Itu pun dalam neraka berkurun-kurun, bukannya sekejap, lama dalam neraka. Ya, cuba kita lihat kenapa dunia ni banyak balak. Sebenarnya banyak balak ni, banyak musibah ni bukan disebabkan pemimpin negara. Buka dalam kitab tasawuf, ulama tasawuf bagi tahu sebenarnya salah kepada diri sendiri. Sesiapa yang dia tidak solat, sesiapa yang tidak kumpul amal soleh, sesiapa yang merengang-rengang dan melambat-lambatkan solat, maka balak akan turun di dalam kuryahnya, balak akan turun di dalam negerinya, balak akan turun di dalam negaranya. Cuba kita lihat ramai orang tak sembahyang. Cuba kita lihat masjid surau orang tak ada. Aku mengajar sini nak masuk 6 tahun dah. Orang tu juga ada, ya. Orang lain tak bertambah, ya. Lah banyak lampu daripada orang. Wah, ya. Nah, itu yang kata ulama, akan sampai satu zaman masjid surau orang tak ada. Orang tak ada. Bila orang tak ada, maka kiamat. Nah, ni hadis sahih. Ya, kumpul amal soleh. Sebab tu tentang pergi kubur ni dia sunnah.
Pergi kubur ni ya bukan bid'ah. Pergi kubur ni sunnah. Ziarah orang mati, ya pergi kubur ni sunnah. Memang ulama-ulama tuan-tuan tengok habib-habib di Yaman, di Tarim, mereka memang menggalakkan anak-anak murid ziarah ke kubur. Habib Umar ni pun rajin pergi ke kubur. Apa tujuan pergi ke kubur? Agar kita ingat mati. Bila kita ingat mati, kita kumpul amal soleh. Lepas tu kita tak suka kumpul amal soleh sebab tak ingat mati. Kita rasa kita hidup lama sangat. Lepas tu kata dalam kitab tasawuf pun bagi tahu juga. Ibarat kamu hidup tu, azan contoh tadi, azan maghrib, orang nak semayang, iqamah, itulah perantaran kehidupan kamu di dalam dunia. Itulah masa lamanya kamu hidup dekat dunia. Kamu tak lama pun. Lepas tu bila kita mati, suara daripada arasy, menjerit satu suara daripada arasy, suara itu suara malaikat Allah. Dia kata apa? Wahai pulan bin pulan, sekarang kamu sudah menjadi jenazah, kamu tidak boleh bergerak. Mulut kamu tidak boleh berkata-kata, mulut kamu tidak boleh berbicara, mata kamu tidak boleh buka, kamu kaku sekaku-kakunya. Pada ketika itu, pada ketika sekarang itu, sekarang ini, kata suara daripada arasy, kamu akan sedih sesedih-sedihnya. Kamu akan berpisah dengan anak kamu, kamu akan berpisah dengan isteri kamu, kamu akan berpisah dengan harta kamu, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu sayang. Orang akan letak kamu ke dalam liang lahat, tempat yang sangat sepi, yang sangat sangat gelap, yang sangat menakutkan. Nanti tinggal dalam kubur. Tapi kalau orang soleh, nanti dalam kubur malaikat panggil, wahai orang soleh. Ini hadis sahih. Wahai tok guru, wahai ustaz. Tapi ustaz akhir zaman pun ramai ustaz sombong. Tuan-tuan, sombong ni adalah sikap syaitan. Syaitan ni dia ada keluar daripada api neraka Allah sebab sombong. Bukan tak semayang. Syaitan semayang. Jangan salah faham. Syaitan ni dia solat, dia semayang. Sebab tu ulama pesan dah, guru aku pesan dah. Dia kata apa? Aku tak pandang anak murid aku banyak kitab. Aku tak pandang anak murid aku boleh pandai ceramah, pandai-pandai berpidato. Aku tak pandang anak murid aku orang banyak pengikut. Aku tak pandang, kata guru aku. Yang aku pandang anak murid aku, dia berilmu, dia beramal. Dia berilmu, dia beramal. Dia berilmu, dia beramal. Itulah murid aku. Ini pesan guru aku. Lepas tu kita kalau nak berguru, carilah guru yang dia bercakap, dia buat. Dia bercakap, dia cakap, dia buat. Tuan-tuan, setakat nak cakap, semua orang boleh sembang. Orang jual pasang malam boleh sembang. Lepas tu kan susah pun, ambil kitab. Kitab Jawi, kitab Arab tak ada. Kitab Jawi tak ada, baca, baca kitab Rumi. Tuan-tuan dan puan-puan, kan susah pun. Tapi nak cari guru yang mursyid, dia cakap, dia buat. Dia cakap, dia buat. Tapi akhir zaman, guru mursyid ada tak? Ada. Kita kena cari dia. Kita kena cari dia, tuan-tuan. Guru yang mursyid ni kalau kita belajar dengan dia, kita belajar, kita dengar cakap dia, dia tangkap jantung. Itu guru mursyid lah. Dia cakap, dia buat. Malam-malam dia semayang tahajud. Malam-malam dia nangis malam. Dia orang yang kuat sedekah. Baiklah, tadi baru mukadimah. 13 minit mukadimah. Tak tahu lagi tuan-tuan, tah bulan depan kita dapat jumpa. Ada setengah orang dia tidur-tidur. Kita di antara yang Allah panjang umur itu. Bukannya puluhan, bukannya ratusan, ribuan orang dia tidur kat rumah tak bangun dah. Tak bangun dah. Kita ni kira masih beruntung. Allah panjangkan umur kita ni, Allah bagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Itu bangun pada tidur, jangan lupa mengucap, jangan lupa kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Nabi pesan dah. Kalau siapa payah nak tidur malam, siapa susah nak tidur malam, payah nak bangun semayang sunat tahajud, payah nak bangun semayang fardu subuh, Nabi kata tiga perkara ni kena buat. Dalam bila waktu maghrib dekat dah, nak tutup tingkap, tutup pintu ni, setiap tingkap baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca bismillah. Sebab iblis ni, jin kapi ni, dia tak ada dengar kalam bismillah. Ni kalam bismillah. Kelebihan bismillah. Dan yang kedua, dalam rumah kamu, kata Rasulullah, nak tidur malam, lampu tutup. Buka lampu dua. Tapi kadang payah, kita tidur, lampu tutup dah. Bini pula buka lampu handphone. Entah, ya? Bang, selfie. Lampu tutup. Dan yang ketiga,
aku dah kena cash lah. Ya? Yang ketiga, dalam rumah segala makanan, segala air, segala sampah, pintu bil air kena tutup. Bila tutup tu baca bismillah. Sebab makanan bila dibuka, maka datanglah jin. Ya. Ha, apa tu malam kita payah nak tidur. Ha, itu bila payah nak tidur, tengok TV lah. Ya. Nah, payah nak tidur, itu yang main Facebook. Ya. Orang dulu, dia cepat tidur, cepat bangun. Kalau kaedah solat subuh, kalau kita tidur pukul 12, pukul 1. Kalau kita bangun subuh, terlajak subuh, bangun pukul 9, bangun pukul 10, bangun pukul 8. Subuh terlajak. Adakah berdosa dia tinggal sembahyang pada subuh? Kata ulama, tidak berdosa. Sebab dia dah usaha tidur di awal waktunya. Kalau pukul 1, pukul 12 tu kira di awal lagi. Masuk pukul 2, dah itu yang lambat tidur. Ulama bagi tahu kalau pukul 2 sampai pukul 3, pukul 4 ni, siapa tidur, dia lambat bangun pada subuh. Adakah berdosa? Berdosa, maka haram. Sebab dia saja lambat tidur, maka dia lambat sembahyang subuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab. Kata pengarang kitab. Tuan-tuan belajar kena berguru. Kena berguru. Jangan belajar di Google, di Facebook, di YouTube, jangan. Belajar dengan guru. Ini betul kan? Sila betul. Ini yang berkat ni, faham? Berkat. Belajar dekat YouTube dia akan susah. Satu, belajar di YouTube keberkatannya, berkatnya tak ada. Sebab dia tidak berdepan dengan guru. YouTube ni kita boleh dengar. Faham ya? Kalau kita nak tanya, macam mana tanya? YouTube tanya je. Maksudnya, orang macam ni kan boleh tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah cakap ni. Kalam Allah. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Artinya beberapa muka pada hari kiamat itu cantik, muka cantik. Kada ada hadis pula. Kata Rasulullah, nanti di negeri akhirat ada satu bukit. Yang berdiri kata bukit ni imam, muazzin dan orang-orang yang bertakwa. Dia berdiri di atas bukit ni, bau mereka ni bau kasturi syurga. Tapi imam yang ikhlas. Makmum yang muazzin yang ikhlas. Dia bukan bergaji. Bukan bukan dalam hadis. Ini hadis pasal. Kalau bab perihal kematian, kematian bab tentang dalam, bab tentang istana dalam syurga. Bab tentang kematian, istana dalam syurga, dan hadis pun ini hadis sahih juga. Kata Rasulullah, dia keluar rumah tengok jarak perjalanannya. Macam aku daripada Selangor. Perjalanan aku dua marhalah. Kalau aku mati dalam perjalanan mengajar ilmu dan urusan-urusan agama, nanti dekat syurga, ni kata Rasulullah, Rasulullah beritahu dekat sahabat, Allah siapkan satu istana dalam syurga, dia punya besar sejauh mana perjalanannya. Orang terfikir ya? Tapi, kalau aku ikhlas, kalau aku kerana al-pulusi, tak dapat istana. Sebab itu ustaz-ustaz yang meletakkan pembayaran ceramah, dia tidak mendapat habuan di negeri akhirat, tak dapat. Sebab dia sudah mendapat habuan di dunia. Ini yang ada hadis yang Saidina Umar bertanya dengan Rasulullah. Wahai baginda, Saidina Umar masuk rumah Rasulullah, Saidina Umar menangis. Kata Rasulullah, wahai Umar, kenapa kau menangis? Macam mana aku tak menangis? Engkau kekasih Allah, wahai Rasulullah. Engkau pemimpin umat. Engkau tidur, badan kau berbekas-bekas. Itu kata Saidina Umar. Wahai Rasulullah, minta doa dengan Allah. Minta kekayaan, minta kesenangan seperti pembesar-pembesar Rom. Seperti pembesar-pembesar Parsi. Kata Rasulullah, aku tidak mahu habuan dunia. Aku ingin habuan di akhirat. Nampak.
Sebab kalau tuan-tuan nak beramal, jangan beramal kerana dunia. Contoh tuan-tuan baca selawat tijriah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil ukara tanfaruju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ih wa tunalu bihil ghaib wa khusnul hawatim wa yustazqal ghamamu biajuhil kadimu ala alihi wa sahbihi fi kulli nafatin wa nafasin bi'ala di kulli ma'lumillah. Tuan-tuan beramal selawat ni kerana Allah. Akhirat dapat, dunia dapat. Siapa beramal kerana dunia, dunia dapat. Kelebihan selawat ni tak ada nak cerita. Siapa beramal dengan selawat ni, urusan dunia Allah permudahkan. Siapa beramal dengan selawat ni, wajahnya menggerunkan bagi orang kafir. Siapa beramal dengan selawat ni, jiwanya tenang. Siapa beramal dengan selawat ni, tak ada nak cerita banyak kelebihan lah ni. Tapi beramal kerana akhirat, jangan kerana dunia. Cantik ni. Muka cantik di padang mahsyar. Kau tengok ni. Ia lagi bercahaya memandang kepada Tuhannya. Bercahaya. Sebab itu nanti di negeri akhirat kita nak melalui jabatan sirat, ada yang jatuh, baru nak lalu jatuh, sampai tengah-tengah jatuh, baru nak lagi selangkah nak masuk syurga, jatuh dalam jurang api neraka. Di sebenarnya kepada iman dia. Iman. Sebab itu nanti jambatan sirat ni, semua kita lalu. Semua kita lalu di jambatan sirat. Paling iman yang sedikit sangat, dia akan keluarkan cahaya di kuku-kuku kakinya. Jambatan sirat ni dia gelap. Gelap sangat. Allah. Surat. Kita pasti lalunya. Pasti lalu. Ini jabatan surat. Gelap sangat. 1,000 tahun lurus. 1,000 tahun mendaki. 1,000 tahun menjunam. Ini jabatan surat. Semua lalu. Orang kaya, orang miskin, YB, menteri, sultan, raja. Semua. Tak kira siapa lah. Perdana Menteri, Ustaz, Habib, JPJ, JKR, Polis, Askor, semua lalu. Lalu, kena lalu. Pasti kena lalu. Nabi pun kena lalu. Dekat negeri akhirat. Yang selamat apa? Orang yang bertakwa. Taqob waw ya, takwa. Ta adalah taubat. Qob adalah qona'ah. Waw adalah warak. Ya adalah yakin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum. Ribbakum. Artinya bahawa kamu selagi melihat oleh kamu akan Tuhan kamu. Sebab itu bila nak lihat Tuhan, lihat alam. Nampak alam, nampaklah tentang kebesaran Allah. Itu yang orang-orang tasawuf, dia lidahnya selalu berzikir bila dia tengok bini dia, Allah. Tengok matahari, Allah. Tengok orang insiden, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat dia ceramah sikit, masya Allah. Ini tak ada, dapat dia ceramah sikit, teguk pengerusi, marah pengerusi. Dia selalu sebut Allah ni. Tuan-tuan senang kan? Mula-mula sebut kalam Allah ni, dia ambil peringkat mula-mula sikit. Betul naik. Mula ambil 33, betul naik 100, betul naik 500, betul naik 1000, betul naik 3000. Nanti bila tuan-tuan dah istiqamah, bila tuan-tuan tak berzikir, contoh hari ni tak zikir, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak zikir, jiwa tak tenang. Ini dia dah dapat lah. Dia dapat kerinduan kepada Allah. Kita tak ada. Tak ada duit, susah hati. Kita hidup tu duit, 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 duit. Malam tadi pengerusi suruh Kuala Kangsar, suruh kampung apa. Berani tu. Dia cakap kat mikrofon. Semua orang kampung datang belajar malam ni.
Itu yang duduk-duduk kat luar tu. Masuklah. Ustaz datang jauh weh. Masuklah. Diorang tak masuk. Dapat ke aku. Masuk! Tak berarti basuhnya. Masuk! Baru dia masuk. Panggil aku je. Wah, nak. Memang kita buat kerja agama ni banyak halangannya. Faham? Oh, orang ramai tak suka. Hadis sahih lah. Nabi cakap dah. Tuan-tuan baca. Aku baca maksud dia. Nabi kata apa? Sesiapa yang dia buat kerja Allah. Buat kerja agama. Ya. Ikut Al-Quran sebenar-benarnya. Ikut sunnah Nabi sebenar-benarnya. Kata Nabi kata. Dia akan dibenci oleh manusia. Benci ya. Tengok. Tengok Rasulullah. Ya. Orang baling batu. Orang nak bunuh Nabi. Ini akhir zaman orang hina Nabi. Ya. Sebenarnya Allah nak tunjuk kita. Faham. Ya. Dulu masa tahun 80-an, 90-an, tahun 2000 pun tak ada orang hina Nabi. Tak ada. Akhir zaman ni kenapa ramai orang kapi hina Nabi? Sebenarnya Allah nak tunjuk kepada kita sebab kita umat Islam sendiri tak suka dengan Nabi. Wah, tak suka. Semayang berjemaah ni, ini orang cinta ke Nabi ya. Pakai serban ni orang cinta ke Nabi ya. Wah, cinta ke Nabi ya. Okay. Dia kalau cinta ke Nabi, dia ikut sunnah Nabi. Wah, ya. Malam-malam semayang tahajud. Sakat tunjuk perasaannya, tak boleh menang. Umat Islam boleh menang bila mereka solat malam. Solat tahajud. Orang kafir yang hina Nabi, entah malam-malam doa ke? Doa minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Bila kita jauh dengan Allah, hubungan kita dengan Allah jauh. Jauh lah. Lepas itu kita hubungan dengan Allah kena dekat. Kena dekat kan? Kena dekat. Kemenangan umat Islam adalah bangun malam. Kemenangan umat Islam semayang berjamaah. Kemenangan umat Islam beramal dengan sunnah. Ini kemenangan umat Islam. Tak lupa berlaku masa peperangan Badar. Berlaku masa peperangan Khandaq. Tentera Islam berapa ramai sangat? Peperangan Uhud berapa ramai sangat tentera Islam? Tak ramai. Sikit je. Malaikat Allah turun. Bukan itu je. Masa kami dulu mengaji, aku dulu masa kecil tu. Kami punya sekolah ni, ya. Tapi rahsia lah kat mana. Tempat kami belajar ni, tempat nak kena roboh. Roboh. Pelajar-pelajar kami ni, malam-malam doa semayang tahajud. Mayang tasbih. Mayang hajat. Setiap malam zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wallahu ghalibun ala amrihi ya hayyun ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli shay ilahu wahidan la ilaha illa anta ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram. Orang ini nak rubuh tempat pengajian kami ni, dia tak pandai rubuh. Dia dah datang ramai-ramai tu. Nak buat pukul, buat jengsu. Dia nampak budak-budak pelajar Hafiz ni tinggi-tinggi pokok kelapa. Dia duduk sebarang jematan. Repot polis, polis datang. Boleh kata kenapa? Kami tak boleh roboh ni. Tuan nampak tu. Anak murid almarhum Ustaz Rudia. Tinggi pokok kelapa, tengah pegang pedang. Mana ada? Kau gila ke apa? Ini malaikat turun lah. Kita tak ada sembang ni poyong. Sembang ni ini ada penisian lah. Itu orang dulu ambil pasir baling jadi lebah. Orang dulu baca bismillah boleh jalan atas air. Dia yakin. Tapi tok-tok guru semua dulu hebat-hebat. Masuk bab hukum-hukum yang bersangkut paut dengan semayang. Nampak? Masuk bab semayang. Ngajar sini kat 6 tahun. Baru 22 muka surat. Yang meninggal kami tu. Sahabat kita yang meninggal tu.
Ya, ni kau orang kaki mengaji, dia duduk kat air lirin tempat baik. Ha. Ada sahabat haji tu kan yang balik pada umrah meninggal. Dia baik aku. Oh, salam. Salam bagi aku duit. Dia duduk kat air lirin lah. Peter roh ni nanti kita mati roh naik. Naik. Sampai arasy yang pertama. Roh yang baik. Malaikat tanya, siapa roh? Fulan bin Fulan. Yang pernah menuntut ilmu dengan tok-tok guru pergian. Dia menolong sekolah-sekolah hafal Quran. Malam-malam semayang tahajud. Jaga hubungan dengan orang-orang soleh. Dengan isterinya baik, dengan anaknya baik. Dan dia berani dengan tentang kebenaran. Rohnya wangi, harum. Rohnya putih. Kata malaikat. Boleh. Tu arasy pertama, arasy kedua, arasy ketiga sampai ketujuh. Bumi ni pun, sekarang kita duduk, bumi yang pertama. Tuan-tuan jangan salah faham. Kita duduk bumi yang pertama. Bumi ni ada tujuh lapisan. Faham? Sebab dalam hadis sebut, bila roh yang tak baik, roh yang tak solat, tak mengeluarkan zakat, dia mengumpat orang ni masa hidup, tak pergi semayang berjamaah, dok maki ulama, hina ulama, makan duit haram, ya? Duduk rumah haram, naik kenderaan haram, buat loan haram. Dia naik arasy, rohnya busuk sangat. Busuk. Warna hitam. Sampai arasy pertama, malaikat yang bawa ni bagi salam, malaikat yang jaga arasy jawab, "Waalaikumsalam." Kata malaikat, "Roh siapa ni?" Malaikat tu dalam hadis sebut dia terajang tu. Dia terajang roh tu terus masuk bumi yang ketujuh. Kenapa roh tu dia tidak tinggal bumi yang pertama ni? Sebab bumi yang pertama ada jasad Nabi. Ada jasad ulama, ada jasad orang soleh, ada jasad wali-wali dan aulia-aulia. Masuk tu bumi yang ketujuh, tuan-tuan. Ha. Ya, ini bukan cerita dongeng, hadis sahih. Tuan-tuan, ya. Ha, tu kadang-kadang orang putih dia masuk satu alat dalam laut, dia dengar ada bunyi makhluk-makhluk. Itu bukannya alam barzakh. Itu bukannya neraka, kena faham. Itu lapisan bumi. Faham? Lapisan bumi. Tentang neraka, tentang alam barzakh, manusia duduk dekat dunia, dia tak dengar. Dia tak boleh dengar ni, tak boleh dengar. Yang boleh dengar Rasulullah. Faham? Ha, faham? Eh, Rasulullah yang boleh dengar. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri kan, kita dengan Nabi, dengan Rasulullah, bukan Rasulullah, dengan Nabi-Nabi lain, kenapa kita tak pernah mimpi? Sebab kita kotor. Kita bersih, kita boleh mimpi. Nak bersih, kena banyak mujahadah. Itu orang dulu, dia nak bersihkan diri, ya, dia duduk dalam gua, dia mujahadah, dia uzlah. Apa? Uzlah. Zikir, selawat, asing, dia asingkan diri. Itu ahli-ahli tarikat, dia mereka duduk dalam rumah, dia tak keluar 10 hari 2 minggu dan dia tak makan benda-benda yang berdarah. Dia tidak makan daging binatang ni, yang halal ni, yang halal lah. Dia tak makan semasa dia solok dalam bilik tu, dia tak makan. Sebab dia nak bersihkan diri, sebab dia tidak mahu bersifat binatang. Kita buka sejarah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tengah bermain dengan rusa. Maka datang Hasan Al-Basri. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang wali Allah bagi perempuan. Hasan Al-Basri seorang wali Allah bagi lelaki. Maka Hasan Al-Basri datang. Lari rusa. Kata Rabi'atul Adawiyah, "Wahai Hasan Al-Basri, kau makan apa tadi ni sampai lari rusa ni semua? Aku tengah main dengan dia." Kata Hasan Al-Basri, "Aku makan sup binatang." Nampak eh? Itu orang tasawuf ni dia jaga makan sungguh orang tasawuf. Ya, yeah? Orang tasawuf. Kita dekat-dekat tasawuf. Tasawuf, faham? Tuan-tuan nak jari, nak cari guru tasawuf? Ya, yeah? Kita ni belum tasawuf lagi. Nak masuk, ngaku belum. Dia kalau guru tasawuf ni, handphone tak ada. Ya, sebab handphone ni dia punya tu topak-topak ni dia ada unsur-unsur subahat. Ya, ada unsur-unsur subahat. Dia ada saham tu, saham ni, saham ni. Dia orang tasawuf ni dia benda-benda subahat pun tak ada. Ha, ni orang tasawuf. Faham eh? Kita ni ilmu fiqh. Ilmu fiqh, ilmu fiqh ya. Okey.
Tasawuf ni jaga sembuh, makan pun sembuh sembuh. Eh? Ha. Aku tak tahu apa jam pun Samsung, tak tahu apa. Ha. Hukum-hukum yang bersangkut paut dengan semayang. Semayang. Syaratnya bersuci. Ha, sebab itu beruduk ni, ya, sebab tu kencing ni, sebab tu dalam hadis Nabi beritahu, bermulanya seksa kubur daripada kencing tak bersih. Ha, kencing tak bersih. Kencing dah bersih, ya? Ha, kencing dah bersih. Kencing yang berdiri. Yang berdiri, Nabi tak boleh kencing berdiri. Ha. Kalau kencing berdiri, kalau ulama bagi tahu, Nabi bagi tahu, boleh kalau kamu nak kencing berdiri, kalau kamu tak tus. Kalau kencing bertenggung tak tus, baru dia benar kencing berdiri. Itu pun hukumnya makruh. Kalau kencing dan makruh. Kalau kencing di seorang, kalau kencing di halayak ramai, hukumnya haram. Halayak ramai kat mana? Kat mangkuk tu jamban kan? Mangkuk tu. Ubosol. Makan ubat apa panjang. Ini haram. Syarat bersuci itu mengambil air semayang dan mandi dan membasuh najis. Nah, sebab itu kena belajar bab tentang najis. Bab tentang najis, tai, najis mukhallazah, muhafafah, mutawasithah, bab tentang air mustakmal, bab air tentang mutlak ni kena mengaji, Macam ni, ni air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Dia boleh buat beruduk, boleh buat minum, boleh buat mandi hadas, boleh. Dia air suci lagi menyucikan, ni air mutlak. Macam ni, ini air yang suci sahaja. Dia tidak dipanggil air mutlak. Dia cuma boleh buat minum, buat beruduk tak boleh, buat basuh kencing tak boleh. Ini kalau basuh kencing, kemaluan dia hurung semut, sebab itu bab najis kena belajar. Kenapa ulama tak bagi kita pegang babi, pegang anjing? Tuan-tuan buka dalam kitab-kitab fikih bab tentang bersuci, tai, air kencing ke apa ke, kalau tak ada urusan untuk dibersihkan, saja-saja pegang maka haram. Tak boleh. Tak boleh. Dia nak pegang tu ada sebab. Untuk dibersihkan. Boleh kan? Ni bab tentang bersuci. Tapi ada tai yang najis, ada tai tak najis. Tai mata tak najis. Tai hidung tak najis. Tai telinga tak najis. Tapi walau tak najis, tak boleh makan. Nanti korek-korek, rasa. Oh, sedap masih. Rasa buduk. Boleh. Tapi orang tak nak ngaji apa ni? Bab tentang yang ni, yang bab tentang bawah-bawah, orang tak nak ngaji. Sibuk belajar kitab ikam. Belajar kitab tafsir yang hebat-hebat. Tak masalah. Tapi kena selesai pada bawah tu. Tentang ilmu perdoain ni kena ambil pada bawah tu. Pada bawah tu. Uduk, kalau kita uduk tak sempurna, semayang Allah tak terima. Itu at-tuhuru miftahu salah. Uduk kena sempurna. Sunatnya dilebihkan. Kenapa Rasulullah suruh kita ambil uduk 3 kali? Wajibnya sekali. Keduanya sunat. Ketiganya sunat. Beruduk jangan cakap. Orang azan jangan cakap. Siapa uduk cakap? Azan, orang azan cakap. Nanti bangun pada kubur. Kepala keledai. Siapa? Tuhan, haji you yang duduk kat tiang. Dalam hadis macam tu. Nak tukar kepala orang tak boleh. Sana tak boleh. Sana tak boleh. Disyaratkan pada bersuci itu akan air yang suci. Air suci, air mutlak. Air mutlak apa? Air laut, air sungai, air salji, air hujan, air pergi. Ini apa? Lagi dua. Apa? Kau berjantan? Ada 7 air mutlak. Air mata air? 7.
Lepas tu kena belajar ayat mutlak. Kena belajar buat ayat mustaman. Sebab itu kalau kat rumah kita ada kolah, kolah ni kena hati-hati sikit. Kalau kolah ni tak cukup air dua kolah, kalau ada tak cicak, ada najis dalam tu, air tu najis. Sebab dia tak cukup dua kolah. Macam kolah masjid ni, dia kalau sukatan air kolah, satu kolah sukatannya sebelah tim nak gas. Sama lah kiraan, satu timba. Timba atau baldi. Dia kalau dia kena melebihi dua kolah. Tu syarat tentang air kolah. Dia contoh air kolah ni, asalnya dia penuh. Penuh tiba-tiba jatuh. Tak icap. Maka dia tak najis sebab sudah melebihi dua kolah. Bila kolah ni, dia belum isi air. Belum isi air yang melebihi dua kolah. Ada tahi jatuh tu. Maka asalnya dia najis. Maka bila isi air, dia najis. Bila melebihi dua kolah, maka tak najis. Tapi bila kurang dia balik daripada dua kolah, dia najis. Guna bahan. Itu kena mengaji. Kadang orang tak nak mengaji benda ni. Sebab itu kalau rumah-rumah macam tuan-tuan ni, kalau ada beli yang kolah yang macam L tu, dia tak cukup dua kolah. Tengok-tengok sikit orang tu. Kalau ada tak cucuk, jangan nak celuk tu. Najis itu najis sebab dia tak cukup lagi dua kolah. Hati-hati tu. Bila nak masuk, tengok tu. Itu kalau orang yang jaga betul-betul bab tentang, dia takut bab neraka, dia tengok betul-betul ya. Lagi satu. Kalau kita masuk jamban, jenis yang tarik jamban ni, dia punya air kadang menitik, dah rosak. Hati-hati sikit. Takut bimbang dekat tepi-tepi dinding tu ada jenis orang berak terapu, ada taik biru. Ataupun ada tak cucuk. Bila ada najis, dia menitik, kena kita najis. Itu yang Nabi beritahu, Rasulullah beritahu, ulama beritahu. Mereka solat, tetapi mereka dihumban ke dalam api neraka Allah. Fawailul musallin, firman Allah. Sebab ni mereka tak jaga tentang kebersihan. Sebab dah jelas dah nampak, kecuali tak nampak. Hati-hati ya. Takut kalau nak masuk jamban, aku angkat kain sekejap. Takut air tu nanti. Dah tak ada, tak apa lah. Sebab bermulanya seksa kubur daripada kencing. Entah, kencing. Kerana firman Allah Taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Artinya dan menurunkan kami dari langit akan air yang menyucikan. Air hujanlah. Kenapa kita takut mandi air hujan? Takut demam. So, ni dia kata syirik. Ni syirik khafi. Sebab dia berpegang hujan boleh mendemamkan dia. Hujan boleh memberi dia sakit. Ni syirik ni. Apa tu syirik? Ada tiga. Syirik khafi, syirik jali, syirik al khafi. Kadang orang cakap, jangan mandi hujan. Jangan kena hujan. Air asid. Jangan bodoh tu. Hujan ni air yang bersih ni daripada aras. Ulama tasawuf bagi tahu, kalau kamu kena hujan, kamu sesama, kamu demam, kamu sakit, itu tandanya Allah sayangkan kamu. Dia nak keluarkan kamu punya dosa-dosa, kamu punya sakit dalam tubuh ni. Sebab tu bila kita demam, kita sesama, Allah nak kifarah kan. Tu orang dulu dia mandi hujan. Untuk apa? Dia mengeluarkan tentang dia punya sakit-sakit dia. Ni kelebihan air hujan. Kita tak ada dengan hujan takut. Dengan hujan takut. Lepas tu kena ngaji tauhid. Minum air ni bukan air itu yang menghilangkan haus. Ada orang minum air, haus tak hilang. Haus je. Yang menghilangkan haus adalah Allah. Yang mengenyangkan kamu adalah Allah. Sebab itu, ulama marah, Nabi marah, dia ustaz-ustaz menetapkan pembayaran ceramah sebab dia marah. Sebab itu, sebab dia tak bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal kepada duit. Ini nak dapat juga senang ni. Susah. Susah. Itu orang dulu dia mengaji lama sebab itu. Itu makan Panadol, bukan Panadol itu yang menyehatkan.
Cuma kita ahli sunnah wal jamaah kena usaha ihtiyar. Ha, wajib usaha ihtiyar ni wajib. Dia bukan sunat, wajib usaha ihtiyar. Ya? Ha, lepas tu kita dengan takdir Allah, kita tak boleh lawan takdir Allah. Belajar takdir mu'allaq, belajar takdir mubram. Takdir yang boleh berubah, takdir yang tidak boleh berubah. Ha, lepas tu kita tak boleh lawan takdir. Ha, selalu yang lawan takdir ni orang membuat. Ya? Bergatir, abang nak kahwin lagi, bergatir. Eh? Allah kata nikah, nikah. Allah kata idak, idak. Ada orang tu nikah, hari ni nikah, besok mati. Huh. Ada orang tu ngorat, ibu tunggal. Tak dapat-dapat, Allah tak bagi. Ada orang tu tak ngorat, ibu tunggal tawarkan diri. Ustaz, saya menawarkan diri untuk ustaz. Ustaz pula tak nak. Ini tauhid. Nak dapat juga senang. Tapi orang nak mengajar tauhid, orang yang mengaji kita tauhid, dia ada guru dia. Tapi kalau dia ada guru sekalipun, kalau dia boleh mengajar orang buat tauhid, bagi tahu kalau dia tidak boleh, tidak mahir untuk mentafsirkan, untuk mengkupas bab tauhid, jangan mengajar orang, nanti orang jadi sesat. Sebab benda-benda dalaman ni, orang yang dalaman dia yang boleh terima, orang yang tidak dalaman dia tak boleh terima. Macam mana? Ahli parlimen. Dalam parlimen, orang dalam parlimen, menteri-menteri, YB-YB yang boleh masuk dalam. Sebab dia orang yang mahir nak bincang bab negara. Macam kita, kenapa tak dibenarkan masuk? Kita bukan orang dia. Ini bukan politik. Dia buka. Macam AJK Mesir lah. AJK Surah. Kalau dia bukan AJK Surau, AJK Masjid, orang lain tak ada masalah campur. Sebab dia tak tahu hal masjid. Ha. Tapi kadang AJK Masjid, AJK Surau, nama je ada. Tapi tak datang. Busuk ni orang. Aku mengajar, balik Kemaman. Balik Kemaman. Pengerusi Masjid Kemaman ni bagus. Dia punya masjid dia ni, tapi rahsia masjid dia. Satu minggu kutipan Jumaat, sebulan kutipan Jumaat sebulan 4 minggu dekat 50,000. Tuan, banyak tak banyak? Dia kata apa, ustaz, duit orang bagi ni kami tak ada nak mekap-mekap masjid. Masjid kami cantiklah. Duit ni kami buat urusan-urusan agama. Panggil penceramah, buat urusan-urusan agama. Kami tak mau simpan nama-nama dia orang. Ni orang yang tauhid kuat, Kalau orang tauhid tak kuat, simpan duit ni. Nanti apa-apa hal masjid nak renovate, duit ada lah. Tuan-tuan tengok sendiri, orang pergi umrah, ada yang pergi umrah, ada yang dia jalan, dia simpan. Ada yang dia simpan, ada dapat pergi. Ada yang dia simpan, simpan-simpan, tak dapat pergi. Ada orang pergi umrah, dia simpan hidup, apa hidup, dia tak pergi. Aku pergi umrah 3 kali, aku tak simpan duit pun. Allah hantar aku nanti bulan 12 pergi ni. Bulan 12 ni aku nak pergi Palestin. Wah, dah. Mana ikut? Tengok batu terapung. Batu naik naik ikut Nabi lah. Tak susah payah. Tapi hubungan dengan Allah kena jaga cukup lah. Jaga cukup lah. Zikir, tahmid, tasbih, Quran, selawat. Itu kalau jumpa anak, suruh anak doa dengan kita. Tak ada jumpa anak, lupa bagi bapak. Dek bulan depan tak bagi lagi tu. Lupa bagi. Duit tak jadi lah. Falam tajidu ma'a fatayammamu. Ni buat tayammum ni. Itu buat tayammum kena belajar. Belajar buat tayammum ni. Itu yang tayammum ni, sahaja aku bertayammum mengharuskan bagi solat. Sebab itu kena buat tayammum ni. Sebab itu ilmu fardhu'ain ni dia wajib belajar. Wajib belajar. Kalau tak belajar, bukan dosa kecil, dosa besar. Nabi cakap dah, kalau dia tahu, contoh kita duduk kawasan taman ni, dah tahu dah ada ustaz dia mengajar. Tengok dia mengajar pun. Kalau mengajar kita tauhid, mengajar kita fiqh, mengajar kita tasawuf, kalau kita tak datang tanpa uzur syarak,
maka dosa besar. Dan kalau kita mati pada malam tu mati, Nabi beritahu keluar mereka daripada dunia tidak beriman. Berbeza belajar kitab sirah. Berbeza belajar selain daripada ilmu fardu'ain. Ya, tapi kitab sirah ni, hadis ni, dia untuk menempel-nempelkan bab tentang ilmu fardu'ain. Kita tengok sekarang ya, akhir zaman ustaz-ustaz sibuk dah baca hadis je. Ya. Wajib ni ilmu fardu'ain, tuan-tuan. Hadis ni dia menempelkan tentang ilmu tu. Contoh bab beruduk. Kita nakkan yang lebih lengkap. Dalil mana? Bukan hadis. Tapi wajibnya belajar bab tentang bab ilmu fardu'ain dulu. Tapi orang tak nak ambil yang asasnya, patutnya asas dulu. Macam kita buat rumah, kita nak buat rumah, tiba-tiba kita pasang tingkap dulu. Mana boleh? Tiang dulu. Tiang dulu. Tapi tu lah, ngaji macam ni. Yang macam ni, yang duduk jauh ni. Sandong. Yang duduk luar isap rokok ni. Nyauk, ya. Kenapa tok-tok guru dulu dia mengajar di garang? Sebab tok-tok guru dulu dia tak mau dan dia takut nanti dekat negeri akhirat dia ditanya oleh Allah. Itu di garang. Lepas itu, kulil haqqa walau kana murra. Berkatalah benar walaupun pahit. Kena cakap benar. Artinya maka tiada mendapat kamu akan air. Maka tayamum oleh kamu, tayamum ah. Tayamum ni tak boleh dengan debu yang najis. Tayamum ni dia mengharuskan bagi solat, iaitu sebelum nak tayamum kena cari air dulu, kata ulama, sejauh mana mata memandang. Bila tengah-tengah solat, Allahu Akbar, solat tak habis, orang cakap, air ada, lori tangki air datang dah, batal solat. Lepas tu kalau khutib, dia nak baca khutbah. Satu khutbah, satu tayamum. Kalau dia tak ada air, kau sebentar air. Nanti nak solat, satu lagi tayamum. Selang buka buat solat Jumaat. Tayamum ni tak payah ambil debu masuk-masuk kor hidung tak payah. Kubur-kubur. Tak payah. Kena belajar. Ada orang tak ngaji. Dia tepuk. Sama semayang jenazah. Orang ada yang tak ngaji. Orang semayang jenazah. Allah. Imam takbir dulu. Allah. Dia pun rokok. Allah. Aku pernah semayang tapi aku rokok. Allah. Yang jenazah pun ramai yang tak tahu. Mayang fardu ni pun ramai yang tak tahu. Tak, yang fardu ni. Tengok hari zaman orang semayang, nampak punggung. Mayang pakai t-shirt, pakai seluar anggung. Kita, sebab itu tuan-tuan, aku kalau mau sampai arian arah orang pakai seluar je, aku tak mau ikut banyak. Aku tak mau ikut banyak. Tambah pula aku tengok dia keluar pada jambannya. Aku lagi tak ikut. Kalau dia pakai seluar ni. Bimbang ada merciknya kencing satu, yang keduanya kadang dia semayang pakai seluar, bimbang aurat belakang terbuka. Itu kena ngaji anu bangun ni, orang duk muka bagi tua. Kadang dah tua dah bagi muda. Muda apa hukumnya? Buka dalam kitab fikih, setiap gambar, setiap lukisan dia robekkan atau dia lukis gambar dia jadi tua, gambar dia jadi muda, dia tak haram. Dia harus sahaja, tetapi akan jatuh haram bila menyakiti hati seseorang. Yang haram ni kalau tubuh asalnya, tubuh asal ni dia ubah suai. Botot sana,
Enjek sana, potong sana, potong sini, bukan urusan darurat, bukan urusan operasi, sebab accident. Memang dia nak ubah suai. Nak bagi hidung dia kemeh, nak bagi mancung, bagi orang suka. Ya, dia ubah suai. Ni bulu kening ni elok-elok tapi, bagi nipis. Ya, ni haram ni, ubah suai. Tentang gambar tak haram, tapi dia jatuh haram apabila menyakiti. Contoh, kita punya gambar, tiba-tiba kawan edit. Edit-edit jadi muka tua. Padahal kita muda ni, baru 30 lebih, jadi muka tua. Kita tengok, orang muda ni. Jangan bera, jangan bera. Haram lah, sebab kita buat tanpa izin dia dan dia tak suka. Ini hukum fikih dah. Boleh, tuan tak nak edit-edit. Tuan tak ni muka pun. Tapi kalau dah tua tu, mengaku je dah tua. Saya nak buat muka muda. Nanti dalam syurga, muka tak tua-tua. Muda. Makin muda, makin kuat. Sebab itu Nabi, dekat dunia ni, siapa nak menghindar penyakit kanser usus, nak menghindar ke penyakit-penyakit dalaman, Nabi bagi tahu lah, jangan minum berdiri. Nabi kata, jangan minum berdiri. Siapa jantung dia ni tidak mahu berhenti, cuma berhenti dia mati je. Ya? Nabi kata, jangan minum berdiri, minum duduk. Siapa nak lutut dia baik? Ini Nabi cakap ni. Kita sekarang lutut semua sakit. Tengok muka pun kena. Lutut sakit, pinggang sakit. Hati yang sandar tu ke dinding, sakit-sakit pinggang. Nabi kata, minum duduk. Dia membaikkan penyakit kamu. Dan membaikkan lutut-lutut kamu dan pinggang-pinggang kamu. Aku sebenarnya letak pinggang lagi. Dua orang kereta 4 jam. Dua kereta 6 jam. Tapi tu lah, bila minum duduk, benda Nabi ni tak bohong. Lagi 3 minit. Buat pembayaran 1 jam, pukul 9. Belajar buat tayamum, belajar. Ya, nanti balik, orang perempuan tanya suami, bang, cerita kat ayam ke, tayamum ke tayamum? Tayamum nama orang apa? Dia tak tahu tayamum, dia nak nama orang. Belajar orang tayamum. Kan senang lah, ada jual debu tayamum kat kedai. Senang lah, debu tayamum. Istinjak. Ya, nanti kita jumpa Pak Istinjak. Istinjak kena mengaji Pak Istinjak. Faham ya? Istinjak kena benda yang kesat. Batu, 3 penyuru. Benda kesat tapi kena hati-hati. Benda kesat ada yang kesat, yang dia benar ada kesat tak benar. Faham ya? Tu kertas pasir kesat, tak boleh sinjak. Robik yang punggung lah. Kertas pasir kesat kok. Daun, tengok daun apa. Daun yang tak boleh, bangun angka tak boleh. Calon helmet lah. Ada yang dia benar kan? Taik kering. Tak kering, benda yang kesat, tapi tak boleh, dia najis. Faham? Lepas tu bila dia belajar buat tayamum, belajar buat istinjak, bila musafir, air tak ada, sebab itu semayang tak ada tinggal. Bila tak ada air, semayang, tayamum lah. Kencing lah. Nanti istinjak lah. Kadang semua orang di istinjak, salur kat dinding. Tak betul ni. Tentulah. Kena belajar ni dia suka ambil mudah. Faham? Sebab itu buat solat tuan-tuan, sebab itu solat sembahyang fardu ni, kenapa Nabi tak bagi sembahyang duduk? Dalam kitab, dalam hadis, tak ada cerita langsung sembahyang atas kursi, tak ada. Orang tanyalah ulama' mana, tanyalah ulama' pondok, tanyalah tok-tok guru, baba-baba, habib-habib. Jangan tanya ustaz muda ni. Dalam kitab fiqh buat solat ni, sembahyang duduk ni dia 3 kaedah. Jika kamu tak boleh berdiri lama, kamu tak boleh berdiri ke, maka sembahyang fardu ni dia wajib berdiri. Sebab takbiratul ihram ni dia wajib berdiri. Kamu duduklah tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat akhir tak boleh, kamu duduk bersila. Bersila tak boleh, maka kamu duduk, lunjurkan kaki kamu menghadap kiblat. Tak ada dalam kitab menyebutkan kena sembahyang kursi ke dia.
Sebab itu sebenarnya tu kursi ni banyak orang batal. Bukan sebab apa. Dia rukun yang pertama berdiri tu rukun lah. Ya. Dia tak, dia tertinggal rukun sebab banyak sujud di atas udara. Itu yang ulama bagi tahu, rukun yang pertama dia tak boleh buat sebab berdiri lama, berdiri dia tak boleh berdiri, maka dia duduk. Tapi sebenarnya dia boleh sujud. Tapi dia tak sujud, dia sujud atas udara. Itu yang ulama bagi tahu, kamu tak boleh buat satu rukun, kenapa kamu meninggalkan rukun yang lain? Alah. Tengoklah kalau dia memang tak boleh berdiri, duduklah kerusi. Nanti bila sujud, dia boleh turun tak? Kalau boleh turun, dia kena turun lah. Turun lah. Sebab sujud ni dia rukun dekat bumi. Sebab itu bila kita sujud dekat kat bumi ni, bila ada sangkut dengan tubuh kita ni, ni kain ni, jatuh semua. Jatuh semua macam ni, jatuh semua. Sujud macam ni, tertutup semua, maka batal solat. Sama orang perempuan terkong. Lepas tu aurat perempuan dalam solat, tapak tangan dan termasuklah pergelangan ni. Ini batinnya, ini zahirnya. Lepas tu orang perempuan ni, bila dia tak ada terkong, wajib solat dia ni nak semayang. Bukan wajib pakai terkong, wajib tutup aurat. Lepas tu bila dia nak semayang, dia tak ada buat terkong, mayang lah. Cari sarung tangan tu, ya. Ya. Ataupun stokin suami tu ada, ambil ya, sarung lah. Tutup lah di sini. Tutup lah. Mayang lah. Tahan sekejap buah hapak. Masa macam ni, napeh tahan lah. Allah Allah. Suami stokin sebulan tak masuk. Kena faham. Lepas tu semayang ni tak ada tinggal. Semayang ni tak ada tinggal. Bukan semayang ni dia wajib pakai terkong. Semayang ni wajib tutup aurat. Dia kalau nampak yang ni, batal lah. Lepas tu kena pakai stokin, kosong sini ya. Pasal ni. Orang dulu dia mengaji di dalam. Sama berapa uduk. Ada uduk yang tidur batal, ada uduk tidur tak batal. Faham ya? Dia tidur sandor. Contoh, esok malam ni kan Tok Siap datang. Sandor tepi dinding tu, zikir. Tok Siap bergaduh dengan bini. Lari ke masjid. Zikir. Ya Allah. Tidur. Sampai subuh. Tak batal uduk dia. Ada pendapat yang mengatakan batal. Tidur sandor batal. Tapi pendapat yang kuat mengatakan tak batal. Sebab yang kata batal ni apabila dia tidur, menyerupai orang baring. Baru batal. Kitab kecil mengatakan batal. Kitab besar tak boleh. Belajar. Pukul 9 lah. Cukup lah. Tuan-tuan tengok aku pun tak puas hati. Cukup sampai sini tuan-tuan. Buat tayamu. Dan kerana sabda Rasulullah, nanti bulan depan. Bulan depan. Macam tuan-tuan kan. Tuan-tuan boleh tak ngajar bini? Boleh ya? Sebab tu bila siapa ada kitab sendiri, dia dah belajar dengan gurunya, maka dia dah ada sanad dah. Aku belajar dengan guru aku. Guru aku belajar dengan guru ni. Oh, langsung Rasulullah lah. Tunggu. Tentang belajar kan. Sebab tu bila ada kitab sendiri, nanti balik rumah boleh ngajar. Tengok kitab. Tapi kena jari tak pandai habis. Yang apa bentuk kosong bawah ni apa yang? Macam rupa mata kail ni apa? Mampu ya? Lepas tu kena pandai kesan jawi. Wallahu'alam. Juga saya berkata sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. InsyaAllah tuan-tuan panjang umur. Sebab apa tuan-tuan panjang umur? Tuan-tuan kuat serkah. Siapa nak panjang umur kuat serkah. Kuat serkah. Setiap hari yang tak serkah. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Jumpa lagi. Macam biasa ada tabung madrasah. Tuan menabuhlah untuk saham-saham akhirat. Kat luar tu ada kasut kijak, kita tak amankan lagi. InsyaAllah lagi satu, esok kuliah subuh aku tak ada. Minta maaf banyak. Aku kena balik malam ni sebab besok ada kuliah di Negeri Sembilan. Bulan depan. Bagi usaha lain dan ceramah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika subhana. Wa bika nahya wa bika namut. Wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.